potong diskon, potong harga ataupun special price. Apa maksud potong diskon? Beli banyak dapat diskaun 20%, beli banyak dapat diskaun 10% ataupun RM. Beli banyak dapat diskaun RM3, beli banyak dapat diskaun RM10. Contohnya, sekejap ya, betul ni saya. Dah kejap tu, Ben. Barang tu tak keluar suara. Okey. Jadi kita boleh potong harga dapat diskaun. Beli banyak dapat diskaun berapa ringgit. Kemudian kita boleh juga buat beli banyak dapat special price. Maksudnya abang campur semua-semua bang, kita kira RM10 lah. Satu RM4, tiga RM10. Satu RM5, tiga RM12. Jadi tuan-tuan perempuan, itu adalah special price. Add-on deal pula, dia ada dua. Beli lebih. Beli yang kedua, beli yang ketiga, boleh dapat diskaun yang lebih banyak. Atau kita boleh bagi free. Okey, tuan dan puan-puan. Sekarang kita akan tengok contoh yang orang buat. Contoh yang orang buat. Kemudian kita akan tengok cara nak buat. Okey, jom kita tengok. Kita kata kita nak ni ada tak? Ngam-ngam je dapat contoh yang cantik. Nampak tak? Keripik ni, keropok tortilla nachos ni, kalau kita tengok di bawah ni ada bundle deal. Beli 6 dapat kurang RM1. Ini termasuk dalam yang mana tadi? Potong harga. Dia bundle ada 3, potong harga, special price, potong peratus. Ini potong harga. Nampak? Ini adalah contoh bundle. Okey. Ada contoh yang lain? Jom kita tengok. Push.